Di dalam kepala robot ini ada kepala babinya. Kali ini kita akan unboxing mainan dari Hatoys edisi kapsul Kui Xiao Cha Kui. Kalau dilihat dari bungkus belakangnya, banyak jenisnya, keren-keren. Dan ada tulisan peringatan, jadi mesti siap mental kalau buka yang ginian. Langsung aja kita. Dan kali ini kita juga dapetin stiker tempel. Wah, tercium bau-bau mewah. Langsung aja kita rakit. Terus yang ini overcooked, tuh. Kek, mana? Habis itu gue bingung, kenapa kepalanya dikasih 4? Kalau di kantoran banyak bermuka 2, kalau ini apa? Yang pergi healing-healing tapi nggak bisa bayar hutang. Terus yang satu ini harus dimasukin kartu ATM, abis itu dimasukin bolanya. Baru deh kelihatan muka babinya. Menurut gua yang ini cukup keren ya, karena dia fitur bolanya yang bisa lepas pasang. Terus artikulasi tangannya juga banyak. Dan kalau babinya kedinginan, topinya bisa nutup. Dan jangan lupa dia ada stikernya juga, kayak begini.